Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Laboratorium Kesehatan Daerah kita di tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan menuju BSL 2, Biosafety Laboratorium Level 2. Sebesar berapa, Pak? Gimana? Sebesar anggaran? Anggarannya secara keseluruhan 3,1 miliar. Di mana di sana ada keperuntukannya untuk alat kesehatan, sarana dan prasarana. Alat kesehatannya 1,6 miliar, prasarannya 500 juta, sedangkan sarananya 940 juta. Jadi karena DAK ya Pak ya? Dana alokasi khusus. Oleh karena memang ini program nasional, karena apa? Karena Laboratorium Kesehatan Daerah seluruh Indonesia diwajibkan untuk bisa dapat melayani dengan kategori BSL 2. Harapannya Pak? Harapannya dengan kita adanya ruangan, sarana-prasarana maupun alat kesehatan yang bisa melayani BSL 2, kita lebih bisa meningkatkan layanan terhadap masyarakat dan juga bisa menjaga terutamanya adalah keamanan baik terhadap sampel, terhadap pemeriksa itu sendiri juga. Karena mutu daripada hasil semua juga salah satunya didukung dari sarana ataupun program-program daripada yang untuk mendukung kegiatan kita.